Langsung saja ke tutorialnya. Ini Nothing Else Matters dari Metallica menggunakan tuning E standar dan chordnya E juga ini standar. Pertama kalian pick senar nomor 6 321 ya, open string 5 3, 6 6 3 2 1 dan kalian reverse atau kembali dari senar nomor 1 seperti ini. String ya. Ini sampai 3 kali. Lalu masuk intro, kalian slide senar nomor 1 ke fret 7. Seperti ini dan bersamaan dengan senar nomor 6 open string. Ini lalu senar nomor kalian pick senar nomor 3 2 dan kembali ke 3 dan kalian pick senar nomor 1 fret 7 di pull off ya. Setelah itu slide senar nomor 1 fret 7 lagi dengan senar nomor 6 yang open string tadi sama seperti yang tadi. Lalu kalian ke fret 8 dan kalian pull off senar nomor 1 fret 7 dan 8 dan kalian ke fret 5 lalu ke fret 7 lagi dan 5 lagi dan open string senar nomor 1 seperti ini. Open string saya ulang setelah itu kalian ke senar nomor 2 dan 3 fret 5 kalian pick bersamaan dengan senar nomor 5 open string. Kalian hammer on senar nomor 1 fret 2 ke fret ke low string open string ke open string pull off jadi kan seperti ini. Kembali ke fret ke senar nomor 2 lagi seperti yang awal tadi ya, itu namanya nada tetap kan, awalnya tadi nadanya seperti ini, jadi mengikuti jadi seperti ini. Senar nomor 2 3 5 seperti itu. Setelah itu masih sama senar nomor 2 3 dan 5 bersamaan dan senar nomor 5 kalian pick ke fret 2 bersamaan juga
Dengan senar nomor 2 dan 3. Senar nomor 5 fret 2 dan 3. Open string 2 3. Dan ke fret 3 lagi 2 3. Nomor 1 fret 3 kalian pull off. Lalu ke senar nomor 2 3 dan senar nomor 5 fret 3 dan 2 3. Lalu kalian slide ke fret 5. Sama polanya seperti ini. Saya ulang. Lalu kalian ke setelah pola seperti ini sama tiga senar dipetik ke serak 3 2 3. Lalu kalian ini pull off senar nomor 5. Senar nomor 5. Senar nomor 1 fret 5. Fan pull off seperti ini. Lalu ke senar nomor 2 fret 7. Lalu ke senar nomor 2 open string. Senar nomor 2 fret 5 ya, hammer on juga. Seperti itu, hammer on. Seperti itu. Kan saya ulang dari yang tadi. Balik ke intro yang tadi pertama. Lalu kalian harmoniskan senar 1 2 3 ke fret 11 harmonisnya ya. Seperti itu. Ya, seperti itu akan saya ulang dari awal. Mungkin itu dulu tutorial dari gue, semoga bisa bermanfaat. So, goodbye and see you next time.